reading vlog bulan ini bulan Juni. Kemarin kan habis Ramadan itu, saya tuh baca buku-bukunya itu agak berat-berat ya. Beratnya itu bukan dalam arti sulit dimengerti gitu, bukan. Tapi buku-buku yang kemarin saya baca itu semuanya nguras emosi, nguras air mata, jadi capek banget rasanya. Terus ada semingguan saya berhenti dulu nggak baca buku. Nah sekarang saya mau lanjutin baca buku, mungkin yang ringan-ringan aja dulu supaya emosi saya jadi stabil lagi. Yang pertama jelas saya mau lanjutin ini, The Great Ideas. Di awal saya kayaknya salah nargetin buku ini ya. Yang awalnya saya nargetin itu per satu pekannya itu saya baca satu chapter, tapi saya lupa kalau bulan puasa itu biasanya saya nggak baca buku, jadi saya ketinggalan 4 chapter. Sekarang harus ngejar 4 chapternya ini. Saya baru nyampe pembahasan tentang cinta dan persahabatan, love and friendship. Kemudian kalau fiksinya kayaknya saya mau ngelanjutin ini, A Man Called Ove. Ini bagus banget sih kayaknya. Saya udah naksir sama Ove walaupun baru baca 10-an halaman. Abis itu ini The Power of Language. Ini saya belinya tahun lalu, cuma belum sempet kebaca karena udah dibaca, cuma belum semuanya, baru dapat berapa bab gitu. Berhentinya karena buku ini nggak sesuai ekspektasi saya di awal gitu. Jadi bayangan saya itu buku ini akan membahas language itu sebagai bahasa gitu ya, maksudnya ya bahasanya gitu, tapi ternyata yang dimaksud language di sini itu lebih ke conversation-nya gitu, bagaimana kita menyusun kata-kata dalam berkomunikasi gitu sih ya kayaknya. Nah yang saya pikirin itu sebelumnya tentang kebahasaannya itu sendiri gitu, bukan komunikasinya. Tapi bagus sih yang sejauh yang saya baca ini, sebenarnya isinya bagus, cuma ya itu tadi karena di awal ekspektasinya udah beda, waktu itu saya berhenti dulu bacaan bulan ini, The Power of Language. Kemudian sama ini buku Islamnya, ini juga saya beli tahun lalu. Ini gara-gara saya dapat rekomendasinya malah dari Bookstagrammer Malaysia, kata dia bagus. Terus waktu itu saya lihat di Shopee harganya cuma 20 ribuan, jadi ya udah dibeli. Ya mudah-mudahan bisa ningkatin semangat baca saya bulan ini. Kayaknya memang kalau dari ukurannya aja dan dilihat dari covernya kan kayaknya memang simple ya bukunya, pembahasannya nggak yang berat-berat banget. Terus yang terakhir adalah ini Rihlah Tahfidz. Ini buku metode pendidikan dan menghafal Al-Quran ala ulama Syinkiti. Jadi ulama Syinkiti itu nama tempat di sebuah negara di Afrika. Nah di daerah itu tuh apa namanya, banyak banget ulama-ulama penghafal Al-Quran. Nah buku ini adalah semacam kajian atau apa ya, pokoknya mengupas tentang bagaimana orang-orang Syinkiti itu mendidik anak-anak mereka sehingga jadi penghafal Al-Quran di usia yang masih sangat kecil, bahkan ya ada yang 5 tahun, 6 tahun itu sudah hafal Al-Quran. Ini baca ulang sih ya, biar semangat lagi menghafal Al-Qurannya. Sementara itu sih rencananya yang mau saya baca di bulan ini, nanti kita lihat aja gimana update-annya. Nah, saya sudah baca bagian pertama dari buku Islam Itu Ramah, Bukan Marah. Jadi buku ini isinya ada dua bagian. Yang pertama itu diberi judul All About Peace. Kemudian yang bagian keduanya Character Building. Nah, di bagian pertamanya ini penulis menceritakan tentang hal-hal apa saja sih yang biasanya membuat kita itu jadi mudah marah, kemudian juga gejala-gejalanya, fenomena-fenomena yang terjadi di kehidupan sehari-hari yang membuat penulis itu jadi menyimpulkan bahwa ini loh yang bikin kita itu sering jadi mudah terpancing emosinya, jadi mudah marah dan sebagainya. Kemudian juga di sini penulis ngasih sedikit solusi gitu, kalau kamu nggak pengen jadi kayak gini, kamu harusnya begini, seperti itu. Dan tiap bab-babnya itu pendek-pendek banget, paling cuma
3-5 halaman dan ditulisnya juga dengan bahasa yang sangat sederhana gitu ya. Jadi kita nggak akan kesulitan untuk memahaminya. Cuma ada satu bagian di sini, bagian-bagian akhir yang saya agak-agak bikin saya mikir gitu ya. Jadi di bagian akhir ini ada yang judulnya unsur menakut-nakuti dalam pendidikan kita. Orang tua kita dulu sering menakut-nakuti anaknya dengan hantu agar anaknya tidak keluyuran malam-malam. Untuk menjaga hutan lindung, para sesepuh adat membuat mitos kualat yang menyeramkan yang membuat warganya tak berani menjarah hutan. Agar umat taat beragama, para dai sering mengancam dengan pedihnya siksa neraka. Nah, kemudian setelah itu dia mengutip di Al-Qur'an bahwa Allah menggunakan Bashiron wa Naziron. Ya, Bashiron itu artinya kabar gembira, Naziron itu ancaman. Nah, menariknya dalam menyampaikan pesannya, Allah selalu mendahulukan kabar gembira daripada ancaman. Ini benar gitu, cuma yang sering jadi pikiran saya itu adalah orang-orang yang concern dakwahnya pada perdamaian ini biasanya itu benar-benar melupakan Nazironnya gitu loh. Saya pernah nih ngalamin ada teman yang ngomenin poster saya, kan ada poster itu ya, Anar gitu, neraka gitu. Jadi ya tujuannya untuk jadi pengingat gitu, cuma dia tuh komennya, ih kok ngeri amat sih bikin posternya gini, kan jadi takut kitanya gitu. Padahal ya itu adalah bagian dari Naziron itu tadi, pengingat gitu. Jadi benar memang kita harus memberikan banyak kabar gembira gitu kepada orang-orang, dan memang agama Islam itu isinya banyak kabar gembira, tapi bukan berarti kita melupakan peringatan gitu. Dan Rasulullah ketika awal-awal berdakwah itu ya isinya banyak peringatan. Lihat aja isinya juz 30 itu isinya adalah kebanyakan itu tentang hari kiamat, neraka. Ayat-ayat yang tentang surga itu cuma sedikit dan biasanya cuma general aja gitu. Satu fakta menarik yang saya dapat dari bukunya Syekh Hamzah Yusuf yang di video sebelumnya udah sempat saya mention, Stop Pretending, Start Practicing. Jadi orang jahiliyah dulu mereka itu nggak percaya hari akhir gitu, mereka tuh nggak percaya akhirat. Makanya kenapa ayat-ayat di juz 30 itu isinya tentang hari akhir gitu, karena orang-orangnya nggak percaya sama hari akhir gitu. Kemudian yang menurut saya kenapa dakwah sekarang juga butuh untuk mengingatkan manusia terhadap hari akhir adalah ya, kita itu percaya memang sama hari akhir. Kalau misalnya ditanya sama orang Islam, pastilah kalau misalnya mereka ditanya percaya nggak kamu sama hari akhir, ya pasti insya Allah lah ya jawabannya pasti percaya. Kalau enggak ya ngapain mereka jadi muslim. Tapi masalahnya adalah apa yang kita lakukan gitu ya, aktivitas kita sehari-hari itu enggak mencerminkan bahwa kita percaya sama hari akhir gitu loh. Karena iman itu kan ada syaratnya ya, salah satunya iman kepada hari akhir itu ada syarat-syaratnya. Nah, apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan di dunia ini enggak mencerminkan kalau kita percaya sama hari akhir. Makanya menurut saya butuh banget kita itu diingatkan tentang hari akhir. Ya, tapi bukan berarti saya enggak setuju sama buku ini. Ya itu aja sih yang jadi pikiran saya ketika membaca bagian itu tadi. Kemudian sama yang terakhir tentang umatan wahidah made in USA. Nah, jadi di sini dia cerita tentang persatuan umat Islam yang sekarang makin solid di Amerika. Kemudian di bagian akhir dia mengatakan, saya merasakan mulai hilangnya atmosfer umatan wahidah di Indonesia, tapi justru menemukannya di sini. Mungkin karena saya mainnya juga kurang jauh gitu ya, menurut saya malah justru sebaliknya, umat Islam Indonesia ini sebenarnya sekarang makin solid, cuma kelihatan berpecah belah itu hanya karena media sosial. Pendapat saya pribadi sih, cuma ya tiap orang punya pengalamannya masing-masing dan persepsi masing-masing, jadi ya nggak apa-apa juga. Karena menurut saya sekarang justru umat Islam lebih banyak sependapat pada banyak hal. Untuk hal-hal yang sifatnya khilafiyah, fikih, itu wajar lah kalau menurut saya. Wajar kalau berbeda pendapat dan masih tetap dibahas juga ya. Tapi nggak seserius dulu gitu. Kalau dulu itu kayaknya pembahasan antara kunut dan tidak kunut itu bisa jadi alot banget gitu ya. Tapi kalau sekarang kayaknya terutama generasi muda ya, itu udah nggak seserius itu membahas tentang perbedaan fikih gitu. Kajian-kajian anak-anak muda Islam zaman sekarang sudah membahas pada hal-hal yang lebih penting ya, salah satunya tentang persatuan umat ini. Cuman ya itu tadi, ya mungkin karena memang
saya mainnya cuma di sini-sini aja, jadi pengalaman saya nggak sebanyak penulis di sini. Nah, ini nanti saya akan lanjutkan di bagian kedua. Bagian keduanya ini tentang karakter building. Kayaknya sih mungkin lebih ke ini ya, panduan supaya nggak gampang marah gitu ya. Tapi ini bagus sih, karena tulisannya pendek-pendek ya, babnya pendek-pendek, jadi kita tuh enak gitu mau ininya, ngikutinnya.